Bulan suci Ramadan selalu jadi momen yang tepat untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hal itu pula yang dilakukan oleh keluarga Bai Muong yang mengundang Gala Sky dan Uti Fujianti Utami Putri sahur di rumahnya bareng si ganteng Kiano Tiger Wong. Bai Muong tak hanya berkarir sebagai artis tapi juga pembisnis. Tak heran jika pundi-pundinya ditaksir gemuk. Untuk itu, Bai Muong pun mengajak Gala Sky sahur bareng di rumahnya untuk menghadiri acara sahur bersama. Yang menarik, acara sahur bersama ini digelar begitu mendadak. Hal tersebut terekam lengkap dalam kanal YouTube keluarga Bai Muong. Tak hanya buka puasa bersama, tradisi Ramadan sahur bersama juga menjadi momen spesial di bulan suci ini. Momen sahur bersama kali ini ada yang berbeda setelah keluarga Bai Muong mengundang Gala Sky untuk sahur bareng di rumahnya. Dalam unggahan Instagram milik Bai Muong, keluarga Bai Muong dan kedua bocah ganteng tanah air itu tampak sedang menggelar sahur bersama. Diketahui, acara tersebut diadakan di rumah Bai Muong dan Kiano Tiger Wong. Momen yang sekaligus ajang silaturahmi itu juga dihadiri oleh sang Uti Fujianti Utami Putri. Indahnya kebersamaan di bulan suci Ramadan, tulis Uti Fujianti Utami Putri dalam keterangan unggahan Instagramnya, dikutip liputan6.com. Bai Muong membagikan momen sahur bersama Kiano dan Gala Sky dan Uti Fujianti Utami Putri untuk sahur bersama. Sang istri Bai Muong Paula memasak buntut yang super enak sesuai permintaan putra Kiano dan Gala Sky. Keseruan itu lantas ia bagikan melalui kanal YouTube Bai Muong dan Fujian. Buntut super enak itu merupakan masakan favorit Mama Paula. Proses memasak buntut terenak di dunia ini untuk sahur itu dilakukan sendiri oleh Paula spesial buat Gala Sky dan Kiano. Paula mengatakan ia seneng banget nyiapin menu sahur kali ini kayak ada yang spesial banget gitu, ucap Paula. Saat menyicipi makanan terenak buatan Mama Paula, Gala Sky dan Kiano seneng banget. Ini memang spesial untuk dua anak ganteng yang request, ujar Mama Paula sambil tersenyum. Makanan spesial buntut itu kemudian disajikan di meja makan bersama Fuyung Hai, ayam goreng mentega, dan bihun yang ia masak sebelumnya. Bai Muong, Kiano Tiger Wong dan Gala Sky mereka bertiga pun saling mengobrol di meja makan sambil bersantap sahur. Dalam unggahan itu, Gala Sky tampak menanyakan banyak hal kepada Mama Paula tentang masakannya yang enak. Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali di YouTube. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Rafathar Malik Ahmad Putra dan Gala Sky Putra pertama Raffi Ahmad dan mendiang Bibi Ardiansyah, dua artis tersebut anak kesayangannya, kembali menjadi sorotan. Usai menunjukkan kebolehannya dalam dunia entertainment saat bernyanyi bersama dalam rumah Raffi Ahmad. Pasalnya kali ini Gala Sky dan Rafathar juga tak segan untuk menunjukkan skill bernyanyi dengan ambil bagian masing-masing. Proyek album Gala Sky dan Rafathar sendiri ditaburi dengan banyak bintang. Gala Sky dan Rafathar menjadi salah satu artis cilik yang jadi sorotan publik dan netizen. Potongan lagu berjudul Guys Main You yang dibawakan oleh Gala Sky dan Rafathar pun telah dibagikan oleh sang ayah Rafathar, yaitu Raffi Ahmad. Sang Uti Fujianti Utami Putri menyampaikan terima kasih atas keikut andil yang diberikan oleh putra tampan Gigi dan Raffi Ahmad dalam album lagu single terbaru Gala Sky. Makasih ya sayangku Rafathar, udah mau bagian dari album terbaru Gala Sky, bawain lagu Guys Main You. Thank you at Raffina Gita 1717, ucap sang Uti Fujianti Utami Putri. Makasih untuk musiknya. Mini lagu Gala Sky dan Rafathar, Guys Main You, sudah bisa diunduh dan didengarkan terus ya di semua digital platform, terang Fujianti Utami Putri. Video suara Gala Sky dan Rafathar saat bernyanyi bareng sang ayah Raffi Ahmad rupanya cukup menyedot perhatian banyak netizen.